Bagi yang punya jam seperti ini skeleton, jika sering-sering mati, tidak usah pusing-pusing untuk pergi ke tempat servis. Jadi caranya simple. Jadi cukup ini diputar, putar arah ke atas. Jangan dicabut ya, jangan dicabut. Kalau dicabut buat nyetel. Jadi jangan usah dicabut, posisi gini tinggal putar. Putar sampai terasa kencang. Nah, baru oke. Biar bertahan lama, obatnya sebelum tidur kan nggak mungkin kalau tidur itu mau pakai jam tangan biasanya sih. Sebelum tidur ya putar barang 5 kali putaran atau 4 kali putaran cukup. Ya udah pasti dia tidak akan mati. Itu aja. Makasih.